Warahmatullahi wabarakatuh. Dulu komplek olahraga yang megah ini selesai dibangun seorang pemuda umurnya 22 tahun dengan lantang berteriak, Gelora Bung Karno dibangun untuk saya. Pemuda itu namanya Muhammad Sarengat. Dia tidak sekedar menghamburkan kata-kata. Saat Asian Games tahun 1962 digelar, Sarengat berhasil membuktikan janjinya. Dia merebut 2 medali emas di lintasan atletik di sini. Di depan saya melihat Sarengat-Sarengat muda. Mana suaranya anak milenial? Emas, ya usia emas. Dimana kita bebas bermimpi, punya tenaga ekstra, optimis, tiada kenal takut untuk gagal. Berjuta kesempatan terbuka untuk berkarya. Teman-teman entrepreneur muda bisa berkaca pada sejarah bangsa ini. Tidak hanya Sarengat, tetapi juga Sultan Syahrir yang dibuang ke Digul pada usia 20.